Montas di ini cabut. Ini kita cabut. Ntar kameran di situ lah bang. Pemirsa semuanya, kita proses kilung atau papeda yang nantinya kita akan membuat sekitar 50 sampai ya bang? 50 kayaknya bisa bang. Bisa ya? 100 belum bisa ya? Nah, kita selebihnya berapa kira-kira dalam pembikinan ini, karena kita sudah sebelumnya sudah ngomong dulu ke orangnya dulu proses untuk bikin 50 atau 100 papeda. Nah, kita lihat berapa menit kita bikin, ya kan? Sebelumnya saya juga pernah bikin 50 leker, itu kurang lebih hampir setengah jam saya bikin. Ya, ini 50 papeda. Kita coba. Nah, ini pembikinannya, prosesnya diulang lagi. Oke, siap. Biasanya segini berapa ini? Berapa papeda? Bikinnya nyampe berapa? Setengahnya, Pak. Iya, maksudnya ini kan bikin lagi nih. Oh, ini. Nah, adonannya. Yang seperempat paling. Ini kan enggak ada seperempat, Bang, stoknya habis tuh. Enggak ada seperempat. Biasanya seperempat nyampe berapa? Seperempat paling jadi di 150-an jadi. 150 berarti papeda. 150 papeda berarti ya, kurang lebih ya. Itu kalau seribuan. Biasanya kadang 2.000, kadang 3.000. Nah, itu dia. Kita proses ini. Sebenarnya sih racikannya sih biasa aja, cuman ramuannya berbeda tuh. Ya kan, kita lihat. Paling banyak berapa papeda, Bang? Paling banyak sehari. Sekilo enggak habis, Bang. Sekilo. Sekilo juga udah pegel tangan lo. Oh iya, luar biasa. Nah. Tuh, lihat. Tuh. Oke, siap, kita proses untuk kita bikin dulu ramuannya. Iya, siap, beres. Udah, oke, kita jadi ya. Ini banyak banget yang sudah nungguin. Oke ya, kita jadi ya. Tuh, oke. Oke, kita aja semuanya. Oke, proses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita proses semuanya. Semuanya, kali ini saya akan menantang papedanya sekitar kurang lebih sampai 50. Kalau 50 cukup kita teruskan, kalau tidak 50 cukup berhenti. Tapi kita durasi tidak menentukan, tapi saya mesen 50. Tapi kalau 50 lebih teruskan. Sanggup ya, Bang ya? Iya, lanjut. Oke, sanggup. Ini baru satu ya. Satu. Terus kita berapa menit? Ya. Satu. Jangan duduk di situ, sayang. Satu. Dua. Ini sudah kedua. Oke. Nah, sekitar hampir 1 menit untuk membuat ini. Lebih, 1 menit lebih. Oke. Ini sudah mantap. Sudah lumayan. Masih grogi kan? Dua. Masih grogi. Ini mantap ketiga. Gerak cepat. Oke. Wah, tidak ada jedanya ya. Terus. Tiga. Oke. Tiga ini sudah. Tiga ini sudah. Oke, tiga aja sudah. Sudah belum kelihatan banget sih. Belum kelihatan banget tiga. Ini empat.
4. Oke. Okay. Balik. Oke. Okay. Ini baru keempat. Lima ini ya. Lima ini ya. Iya, lima nih. Ini kelima. Ya. Ini menuju ke enam. Ya. Emang urus 10 acan ke PBK, Pak. Oke, lanjut. Lanjut pokoknya kita semaksimal mungkin. Ini belum baru 6 sampai ini. 6, luar biasa. 6. Urus 10 acan wis kayak gini, aduh. Gerena ke PBK dong. 6. Ini yang ke 7. Oke. Kita memberi tantangan dua yang luar biasa. Ini kurang gede. 7. Oke. Wow, ini sudah mulai kesusahan abangnya. 7. Ya. 8. Next. 8. Hei, mau 8 udah mulai. 8. Kita lihat 8. Ini sih. Masalahnya kene win. 8. Kurang nempel. 8 nih ya. Waduh, 8 aja udah kayak gini kesusahan untuk ininya. 8. Semangat. Ini 9. Luar biasa. 9. Kurang gede sedikit, 9 kurang gede, ada masalah. 9. Aduh, parah. Oke, 10. Ininya abang aja udah kewalahan. Saya udah memberi tantangan yang luar biasa. Sekitar 50 dulu aja. Tapi ini udah kewalahan. 50. Tapi ini baru hampir 10. Belum ada setengahnya. Nah, dia udah sudah mulai ter panas sawahnya udah. 10. Wow, luar biasa. 10. Terus lanjut? Masih? Masih dong, lanjut dia, masih bisa. Ini enggak kuat, Bang. Masih bisa lanjut. Ini ke 11. Oke, kita lanjut 11. Jadinya kurang gede. Oke, 11. Ini 11. Ini 10 baru ini 11. Kuat, Bang. Ayo, Bang, kuat, Bang. Orang kuat, teman-teman. 11 terus lanjut, Bang. Iya, nyamuk di mana? Lah, terus, Bang. Orang kuat, Bang. Hah? Orang kuat 11? Iya sih. Oh, 11. Kalau digabungin bisa sindiknya? Betul. Digabungin bisa enggak? Kayaknya angel, Bang. Angel ya?
Oke. Okay. Mana sih kata jajal. Nah kira ada bahasa orang cukup jen. Orang bisa. 12 orang bisa lagi. Hah? Coba lagi. Hah? Orang cukup. Angel jen sendiri. Oke. Ya 11. Gilnya cuma ada 11 doang. Wah luar biasa. 11 ini cuma 11. Tadi ini 11 ya, ini 11. Kita cobain lagi yang ini ya, kita 11. Tadi sudah berhenti ke 11. Ini diulangi lagi yang keberapa lagi. Kita cobain lagi. Belum mau. Ini 1 atau 12. Ini atas 1 lah, kita ulangi lagi, kita 1. Oke. Nanti deh. Nanti. Oke. Aja. Deka cuma bulanan. Apa mas kopi yang di bawah tahu? Satu. Cobain. Satu. Ini dua. Ini dua. Bentar ya bang. Pegang dulu ya bang. Ini dua. Ah, anterin ke rumah. Ya, mari dua. Ini dua. Oke. Set. Dua. Ini ketiga. Ternyata susah ya. Hah? Ternyata susah juga ya. Lumayan ya susah ya. Asli. Nah, oke. Tiga. Gak kebayang 50 ribu gimana bang. Tiga. Ini yang ketiga. Gimana? Ini yang ketiga. Ini keempat. Ini keempat. Oke. Keempat juga. Ini kelima. Ini yang kelima cuy. Oke. Kalau dilihat dari pertamanya sampai yang kedua ini bisa lebih ini. Ini 6. Berarti apa yang? 6 apa sih? Buat apa sih? 6. 6. Ini 6. Oke, ke 6. Masih semangat, Bang? Masih. 7. Oke. Orang 7. Cilikan jadi kayak 7. Masih semangat yang ketujuh ya bang ya. Alah, hancur.
7 masih semangat, nggak apa-apa. Memang kayak gitu, kalau grogi memang gitu. 7 cuy, nggak apa-apa. Berapa ini Win, tadi Win? 8 ya? 8. Ini 8. Olu. Bilang nama ini. Max 9. Kok jadi rongkulet. Bagus banget. Ini. Margina gede sih kepenak, Bang. Hah? Margina gede kepenak. Iya. Kecil-kecilin. Oh, sih. Nah, semua. Sembilan, sepuluh. Sepuluh. Oke. Lanten bro. Bulu. Oke. Ini yang ke 11. Oke. Sebelas ini sebelas. Dua. Biar kita genepin 25 aja, bisa kan bang? Bisa bang, ayo bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru 11. Bisa. 11. Bisa. Ayo. Udah mulai. 11. Ini 12. Udah ora lagi. Tangan dia. Ah. Lagi. Ya, lagi pula lah. Ini 12. Ini yang ke-13 cuy. Luar biasa, kita sudah mulai keringetan saya. 13. 13. 13. Semangat, Pak. Kurang sih di mendingan, Pak. 13. Main duit, Pak. 13.000 ya yang listrik. Apa deh? 13 sudah. Sorry, Kak. 13. Oke. Ini 24. Taksi di menit 4 tadi kan. Jadi 14. Jadi kita genapkan 14. Pas banget 14. Ini pas kalau gabungin 25 nih cuy. Kita 25 papedal. Tapi bisa-bisa ini 14. Wow.
rekor yang sementara dipegang sama papeda ini. 25 papeda. Luar biasa. Orang kuat 25 papeda, luar biasa banget. Luar biasa banget 25 papeda. Sip, luar biasa. Tantangan saya setengahnya dari 50 tidak masalah. Nanti kita coba lagi yang sampai 50 atau 100 papeda. Oke, cuy. Oke, thank you papeda. Dengan nama Mas? Dengan Mas siapa? Abang Ipul. Abang Ipul. Oke, terima kasih. Kali ini kita mau nyobain berapa sih berat dari papeda tadi saya beli, kurang lebih 25 papeda, cuy. Cobain, cuy. Tadi 480. Ini berapa tadi? Kurang-kurang terus ini. Tadi 480. Tuh, malah naik. Malah noh, malah 494. Luar biasa. Tadi 490 berkurang. Tuh, sekarang 493. 500. Wah, ini beratnya. Tuh. Ya pokoknya sekitar mentok berapa nih? Kita lihatin mentok tanpa diniin. Mentoknya berapa, cuy? Oke. Wah, 500, cuy. Mentoknya 500. Oke. Cikita aja, cuy, ya. Mentok ke 500, cuy. Bisa semuanya. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, cuy. Gedenya, cuy. Ini berat banget, cuy. Wow. Cobain, cuy. Fantastik, cuy. Aduh. Ini makan ini, inget ya. Nggak boleh terlalu banyak juga, cuy. Kenapa? Bikin enak. Serius. Dan saya tuh pakai nasi, cuy, biar enak. Jadi lauk, cuy. Tuh. Gila. Kira-kira ini habis enggak ya? Tapi enak, cuy, serius. Enak, cuy, enak. Kali ini 14 papeda terkilung, aci digulung tuh ya. Lima aja udah enak, apalagi 14, cuy. Jadi permisa semuanya, yang makan ini
perlahan tapi pasti untuk bisa menghabiskannya cuy. Perlahan-lahan-lahan. Kenapa enak cuy, enak dan bikin gimana ya? Karena satu telurnya, kedua acinya itu bikin kita enak dan bikin kita tuh perutnya gimana, serius. Kalau makan 1, 2 ya yes, oke, okay. 3, 4, dan 5 itu duh 6 tuh udah mulai gimana gitu. Ini harus dingemilin, di ini lihat ekspresi wajah saya itu gimana, karena enak cuy. Dan menghilangkan rasa enak itu gimana? Ya kita harus menghayati makanan tersebut. Perlahan tapi pasti. Karena saya harus bantuan apa ya, minum napas lagi. Enak jujur cuy, lihat udah mayan setengahnya sih ya, mayan. Mayan cuy, sanggup apa enggak nih. Tepungnya dulu gak enak. Enak. Oke, pemirsa semuanya, kayaknya luar biasa nih. Oke. Kayaknya udah mulai nyerah nih saya. Ya, udah mulai nyerah, udah perutnya udah gak karu-karuan. Dan wajah saya sudah, ekspresinya udah berbeda. Ini waktunya untuk beradaptasi lagi. Enggak enak banget cuy. Oke. Mantap cuy. Oke, terima kasih yang sudah nonton juga dan tinggal segini cuy. Tuh lihat ekspresi wajah saya udah mulai nangis, udah mulai enggak karu-karuan karena makan. Wah, makan inilah. Pokoknya pemirsa semuanya tahu sendirilah keadaannya. Oke, sekian dari saya. Goodbye. Assalamualaikum. Yo 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 yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channelnya Kim for Diesel. Nah, jangan lupa nih di subscribe, di like, di komen, di share juga. Jangan lupa dibunyikan loncengnya. Kami menarik dan terbaru dan terupdate. Nah, pemirsa semuanya pada tahu nih, di video kali ini saya apa ya namanya mencoba menantang seorang penjual papeda atau cilung. Nah, saya sih menantang mencoba membuat 50 papeda atau cilung ya, atau aci digulung. Pertama 50 cilung atau 50 gulungan ya. Dan akhirnya tidak mencapai 50, cuman setengahnya 25 cuy. Aduh, itu beratnya luar biasa, itu beratnya hampir 1 kilo, itu 500 gram. Wah, penasaran pemirsa semuanya ya. 500 gram cuy. Itu wah, lumayan berat juga cuy ya, 500 gram hampir 1 kilo. Itu seorang papedanya Pak Saiful atau Mas Saiful sendiri. Wah, apa namanya udah membikinnya tuh udah sampai gimana gitu, sampai keberatan, dia bilang enggak kuat lagi karena mungkin
gak sanggup lagi. Nah, penasaran segede mana sih papeda tersebut atau cilung tersebut? Nah, penasaran pemirsa ya. Kita cikidot aja cuy ya. Nah, ini dia pemirsa. Tuh, ya. Ini beratnya setengah kilo atau 500 gram. Ya, itu ini kita makan dulu ya. Pertama kita makan dulu, mencoba ya. Ini memang agak-agak dramatis, agak-agak gimana gitu. Tuh, ini 11 papeda kalau nggak salah ya, 11 papeda kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wah, luar biasa. Ada agak sedikit ramburan. Aduh. Kita minum dulu permisa semuanya. Aduh, luar biasa cuy. Permisa semuanya, kayaknya saya nggak kuat lagi, udah ngerasa enak juga, ngerasa ini udah apa pedes luar biasa, campur enak, karena kenapa nih beratnya luar biasa nih, ini yang 14 nya tadi, yang 11 nya aja sudah nggak karu-karuan lagi nih, aduh luar biasa banget cuy. Oke, sekian dari saya. Terima kasih udah subscribe, di like, di komen, di share juga video saya juga. Dan terima kasih banyak juga tanpa kalian, tanpa netizen, tanpa berinsa semuanya, mungkin channel akan tidak berkembang, tidak akan maju, tidak akan support juga. Kita saling kerjasama dan saling juga apa ya namanya support juga cuy. Pokoknya nanti saya coba lagi ini untuk dihabiskan lagi, bikin lagi cuy ya, kita akan ini lagi. Tetapi ini luar biasa banget menurut saya, semangat untuk memakannya cuy. Oke, next videonya kira-kira apa yang akan saya review, memakan minuman tempat tempat sejarah ataupun apa yang belum saya jamai atau belum saya kunjungi di Instagram saya Kim Van Diesel atau Maskerman 212. Next video saya kira-kira apa yang akan saya review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye. We'll be right back.